Aduh, 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 eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selangor tewas dalam 3 game ni. Aku terus ini. Selangor tewas dalam 3 game. Tak ada tanpa sebarang kemenangan. Kalah dengan JDT 6 berapa itu dah? 6-1 ke 5-1? Aku dah lupa. 5-1 lah. 5-1, lepas tu draw dengan Sabah satu sama, dan kali ni kalah di Stadium Hanjebat dengan jaringan bekas pemain import yang terbilang Selangor, kan, Ifidayo, 2-0. Aduh, 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 eh. Gameplay Selangor pun agak nak kata cecam rebah juga, eh. Walaupun second half nampak Selangor yang banyak lebih sedikit lah, lebih sedikit dalam menguasai permainan, cuba attack, cuba kompos peluang-peluang, tapi giling je aku boleh buat. Tapi serangan secara tiba-tiba counter attack daripada pasukan Melaka United berjaya dihasilkan gol. Menghasilkan gol oleh Ifidayo. Ifidayo berjaya menjaringkan gol untuk gol kedua, terus mati. First goal pun macam tu, lebih kurang. Ifidayo juga hasil antara lintang daripada Sonny Norde. Ifidayo sekali lagi. Apa lagi yang nak cakap lah. Pemilihan player lah. Aku agak ragu-ragu. Memanglah itu head coach yang lebih mengetahui, lebih memahami player-player yang harus diturunkan. Tetapi aku agak ragu-ragu kat sini. Aku jarang nak mempersoalkan, tapi sekali-sekala takkan, tak boleh nak mempersoalkan, kan. Kita nak mempersoalkan bagaimana pemilihan terutama siapa nama defense tu aku tak kenal pun, Richmond, mungkin daripada Selangor FC 2, kan. Bagi aku ada baiknya ketiadaan Syarul Nazim Afro digantikan oleh Hadis Haikal. Itu lagi terbaik bagi aku. Nak kata cedera, tak cedera kot, kan. Tak ada Safwan Barudin. Kali ni tak ada Safwan Barudin juga, tak ada Yuri digantung. Afro pun digantung juga. So agak sebe-sebi tak kena lah malam ni. Selangor dah banyak ketinggalan, keciciran mata ni. Ini adalah kekalahan kali ketiga pasukan Selangor. 3 menang, 3 seri dan 3 kalah. Rugi kalau menang 5 ataupun 6 game, kalah 3 quite okey lah, tapi ada draw sebenarnya tak bagus, kan. Kalau benda kita nak menang, tapi apa kan daya, tu je lah apa kan daya. Bagi aku kekalahan ni harus dipertanggungjawabkan kepada head coach lah. Boleh kot nak suruh rehat, kan. Jarang aku sebenarnya tak suka benda-benda macam ni yang aku utarakan, kan. Nak suruh head coach direhatkan ke apa ke, kan. Tapi apa salahnya, kan, kalau dah keadaan memaksa, kan. Selangor harus menekan butang panik. Kita boleh, kita ada assistant coach yang berkelayakan macam coach Nizam Jamil. Kita tahu seorang coach muda yang berkaliber pernah membawa Felda United, kan, dengan game-game corak permainan yang cantik, kan. Apa salahnya, pengurusan Selangor FC nak tunggu apa lagi, kan. Asyik kena scam je. Aduh, apa nak buat. Jadi menyokong Selangor pada zaman era swasta ni memang macam ni lah, kan. Kita berbangga dengan JC, kita berbangga dengan unit media, tetapi untuk permainan, wallahualam, susah lah aku nak cakap. Tapi apa-apa pun, satu perkara yang amat menarik ialah apabila ketika azan isyak dibunyikan, segelintir penyokong, mungkin aku rasa Atrasel yang masih lagi canting, mungkin mereka tak perasan, tak kedengaran azan. Tetapi Chayon yang non-Muslim ni bersungguh untuk memberitahu yang azan sedang berkumandang, so stop. Stop untuk chanting buat sementara waktu. Terbaik Kayon, yang kita respect, terima kasih kita ucapkan.
Itu je lah. Alright, apa-apa pun, jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Aku ucapkan terima kasih kepada player-player Selangor yang bersungguh-sungguh cuba bermain. Kita nampak Iki tadi kan, walaupun bermain sebagai pemain gantian, tetapi Iki tadi bersungguh-sungguh untuk bermain. Kita nak macam ni lah. Dan terima kasih kepada penyokong-penyokong Selangor yang telah pun away days lebih kurang dalam 1 jam setengah ke 2 jam daripada Selangor. Especially aku kira jarak tu daripada Lembah Kelang kan, daripada Shah Alam ke Stadium Hanjebat dalam lebih kurang 1 jam setengah ke 2 jam. Terima kasih korang telah pun berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban wang ringgit semata-mata demi untuk pasukan kesayangan. Korang memang terbaik. Itu je lah. Marah, memang ada marah. Kecewa, memang kecewa. Tapi sokongan tetap kita berikan. Macam inilah kan. Sokong tetap sokong. Kalah, apa lagi kan. Nak kecam, kecam je. Alright, selamatnya Harimau Malaya. Selangor tetap di hati. Selangor sampai mati. Darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita jumpa nanti insyaAllah dari bangku penyokong Piala FA, Selangor bertemu Kuala Lumpur di Stadium MBPJ pada Jumaat nanti. InsyaAllah. Bye-bye. See you soon. Adios.